Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sehingga ke saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang kepada kita untuk terus hidup di atas muka bumi ini. Baru 3 minggu lepas. Baru 4 minggu lepas kita menerima SMS daripada sahabat dan kawan-kawan kita memaklumkan ada kematian yang berlaku. Al-Fatihah. Sipulan bisipulan telah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan ruhnya dicucuri rahmat dan maghfirah. SMS itu biasa. Kadang-kadang saya sendiri sehari sampai 5 maklumat tentang kematian 5 orang. Bermakna mereka ini dah tak diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Dan masa kita akan tiba sebenarnya. Masa kita wallahu a'lam. Satu hari nanti juga SMS akan terjah masuk ke dalam handphone kawan-kawan kita. Akan memaklumkan kematian kita sendiri. Agak-agak waktu tu kawan-kawan kita nak doa ke tak dengan kita. Jadi disebabkan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita, kita mesti menghargainya dengan sebaik mungkin. Kita mohon pekerjaan, Allah bagi pekerjaan dekat kita yang bagus punya. Anak kita mohon nak masuk sekolah, dapat sekolah yang bagus, asrama penuh dan sebagainya. Maka kita mesti hargai dengan bekerja keras. Begitu juga sekarang ini Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita lagi untuk bersama di dalam Ramadan, kena hargai atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan insya-Allah kita akan bekerja keras sepanjang bulan Ramadan. Tidak kiralah apa orang nak kata. Tidak kiralah terasa penat bagaimanapun. Kerana sebulan inilah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setahun. Tahun depan kita tak tahu, sempat kata lagi. Tapi kita sentiasa berdoa supaya kita diberi peluang lagi untuk tahun hadapan. Insya-Allah pada tengah hari ini kita akan cuba melihat bagaimana kita nak membersihkan untuk mencernihkan iman kita. Dan kita ada penapis air di rumah kita. Kita nak dapat air yang jernih dan yang terbaik. Begitulah juga kita ada penapis teh. Kita nak dapat air teh saja kita tak bersabuk ya. Ataupun penapis kopi. Dan apa-apa pun kita ada tapisan untuk nak dapat yang terbaik. Jadi di sini juga berkaitan dengan iman juga, kita nak yang terbaik. Mesti ada penapisannya supaya iman kita itu benar-benar seperti berlian,
seperti emas permata yang berkelip, yang semua orang mahu. Yang kita sekarang ini, kita nak Allah Ta'ala mahu, iaitu Allah Ta'ala yang mana kita dapat menarik perhatian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cara penapisan dan penjernihan iman melalui beberapa cara. Yang pertamanya, penjernihan menerusi ibadah. Ibadah kita ini, ibadah kita sama ada ibadah harian ataupun ibadah mingguan ataupun ibadah bermusim. Ini adalah cara untuk menjernihkan iman kita yang pertama. Melalui ibadah harian ini, seperti sembahyang lima waktu dan segala amalan sunat, akan menanggalkan kesan dosa dan kesalahan yang mungkin berlaku sepanjang hari. Iman kita ini makin malap, makin gelap kerana dosa diselaputi dengan titik hitam dosa itu sendiri. Maka adanya selawat, adanya sembahyang lima waktu sehari semalam mampu untuk mengikis sedikit sebanyak kotoran hitam itu sendiri. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mislu salawatil khamsi kamisli nahri adbin bibabi ahadikum yaghsilu fihi kulla yawmin khamsa marratin fama tarawna dhalika yabqa min daramihi qalu la shay qala kana salawatul al khamsu tadhhabu adh-dhunuba kama yadhhabu al-ma'u ad-daram. Bandingan sembahyang lima waktu ini seperti sebuah sungai yang jernih. Di hadapan pintu rumah seseorang kamu, dia akan mandi setiap hari, sehari sampai lima kali. Apakah yang demikian itu kamu masih melihat daki yang ada kepadanya? Mereka berkata, tidak ada lagi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang lima waktu menghilangkan dosa sebagaimana air menghilangkan daki itu sendiri. Dan riwayat daripada Muslim, Nabi SAW ini bila nak terang sesuatu, baginda selalu datangkan perumpamaan. Antara perumpamaan yang nak menghilangkan kekotoran dosa, daki dosa kita ini, ialah perumpamaan yang dibawa di sini seperti seseorang yang sembahyang sehari sampai lima kali. Seseorang yang mandi sampai sehari lima kali. Jadi, tidak berpeluang kotoran untuk melekat pada badannya. Kalau orang tak mandi langsung. Hari demi hari, daki demi daki makin banyak. Orang tak pernah mandi. Macam tu juga orang yang tak pernah sembahyang. Daki dosa dia hari demi hari makin banyak. Busuk, orang menjauhi dia kerana busuk. Tetapi sembahyang, kalau tak sembahyang hari demi hari dosa banyak, siapa yang menjauhi dia? Bukan manusia. Mungkin manusia boleh dekat dengan dia sebab dia pakai minyak wangi dan sebagainya. Tapi dia tak sembahyang, iaitu Allah Ta'ala yang menjauhi dia. Yang tadi, kalau tak mandi, manusia jauh dengan dia. Kalau dia tak sembahyang atau dia tidak melakukan ibadah harian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjauhi daripadanya. Jadi, kita minta jauh daripada kita leka untuk melakukan ibadah harian itu sendiri. Tentang sembahyang yang disyariatkan ibadah harian ini, susah payah yang kita ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik turun ketika mana peristiwa Mi'raj. Kita biasa dengar peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi naik turun daripada 50 waktu kepada 5 waktu. Punya Nabi faham kepada umatnya. Punya Nabi faham kepada kita semua ini. Maka Nabi naik turun minta kurang sampailah 5 waktu sehari semalam. Itu pun ramai lagi acunan. Tuan-tuan bayangkan kalau sehari semalam 50 waktu. Berapa orang yang boleh sembahyang? Berapa orang? Kita kata, kita komplain lagi lah. Masa bila aku nak kerja, apa yang buat sampai 50 waktu? Maka Nabi faham. Hari ini pun, ramai yang komplain juga. Komplain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya kalau sembahyang zuhur. Zuhur sepatutnya 2 rakaat lah. Nak komplain pula.
Sebab waktu ni waktu lama saja, waktu berehat. Nak komplain. Apa yang datang daripada Allah Ta'ala, dia berasa akal fikiran dia hebat daripada Allah. Maka dia nak komplain. Bak semayang cara, semayang dia komplain. Bak puasa cara, puasa dia komplain. Macam mana satu kisah Habib Bourguiba, seorang bekas presiden Tunisia pada tahun 1961. Yang pertama, pernah mengarahkan kaki tangan kerajaan supaya tidak berpuasa di bulan Ramadan, mengurangkan produktiviti, kuranglah produktiviti ataupun ekonomi meleset di bulan Ramadan di Tunisia kerana orang lemah bekerja, tak larat. Bulan Ramadan ni bulan tak larat. Macam itulah persepsi. Padahal yang digambarkan pada awal Islam yang Nabi bawa, bulan Ramadan ni bulan kuat. Kita hari ni kita beritahu anak-anak bulan Ramadan bulan tak larat. Pilih tidur tak larat, kan? Kerja pun minta sekarang hari tak larat. Ambil MC dah apa 25 hari, besoklah dah puasa 25 hari, ambil MC sampai 2 hari. Bulan tak larat. Cerita Habib Bourguiba tadi, dia mengarahkan kaki tangan kerajaan supaya tidak berpuasa. Maka dia bersama dengan kabinetnya makan di siang hari dan ditayangkan secara live dalam TV. Rakyat dia semua tengok. Ini satu komplain ataupun permusuhan terhadap ibadah puasa itu sendiri yang pernah berlaku satu ketika dahulu. Dan permusuhan terhadap hukum hakam Allah Ta'ala yang banyak lagi dalam Al-Quran itu. Permusuhan terhadap zakat, permusuhan terhadap sedekah, permusuhan terhadap sistem pendidikan Islam, permusuhan terhadap sistem muamalah Islam, permusuhan terhadap sistem nikah kahwin Islam. Dia nak ambil juga hak milik, hak daripada barat yang terkeluar dan simpang daripada agama kita. Nabi SAW dah tunjuklah, ini garisan aku, ini garisan aku. Ada simpang kiri, ada simpang kanan. Artinya, ada kalau kita boleh menyelami belah kanan, ada kalau kita boleh tersimpang belah kiri. Simpang ini adalah dari simpang syaitan ataupun simpang hawa nafsu ataupun simpang daripada syaitan manusia, jin manusia, sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jin manusia, jin yang terdiri dari kalangan syaitan itu sendiri. Kadang-kadang kita tersimpang, kita patah balik. Maka sebab itulah ada semayang sehari semalam 5 waktu. Kita lepas zuhur, kita ralik balik, sesat sekejap. Lepas zuhur, kalau luar daripada bulan Ramadan, kita pergi kedai kopi tengah-tengah tempat tu. Duduk di kedai kopi, baca surat khabar. Baca surat khabar, kita kata Tok Buru ni Tok Uktir. Bukan Tok Buru ni, Tok Hamu. Kan buat berapa tak tentu halal. Ni dah nyanyuk Tok Buru ni. Sesat sekejap. Lepas tu ada pula semayang asar. Semayang asar tu, kita berdoa pada ihdinas siratal mustaqim. Dalam banyak-banyak doa, dimasukkan doa minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa minta kaya, tak ada dalam surah Fatihah. Doa minta rezeki yang disebut secara zahir lah. Dan doa, banyak-banyak doa, iaitu ihdinas siratal mustaqim yang kita ulang setiap kali sembahyang. Sebab apa? Allah Ta'ala tahu kita jenis manusia ni yang sikit-sikit nak tersimpang belah kanan, sikit-sikit nak tersimpang belah kiri. Sebab apa? Kita ini beragama Islam. Inna dina indallahi Islam. Dan agama Islam ini mesti menjadikan ataupun mesti kita jadikan cara hidup kita. Itu beza dengan barat, beza dengan agama lain. Islam cara hidup, agama lain bukan cara hidup dia. Diambil pada waktu yang tertentu sahaja, waktu di gereja ataupun waktu di tempat ibadah dia, waktu kematian, waktu dalam kesempitan hidup, waktu susah, waktu nak uruskan kematian. Itu ialah dia ikut agama dia. Yang hal lain dia sudah bawa agama. Mari ofis,
tinggal agama. Mari waktu main bola, tinggal hak agama. Waktu tengok TV, tinggal hak agama. Tapi kita Islam, agama Islam, iaitu ad-din kita ini, beza dengan barat. Barat disebut apa? Religion. Religion iaitu agama. Beza dengan kita. Kita cara hidup daripada bangun pagi, sampailah nak tidur balik. Waktu masuk tandas pun ada. Hak agama ajak kita macam mana? Waktu masuk tandas. Apatah lagi waktu dalam ofis. Apatah lagi waktu kita mentadbir sebuah negeri, sebuah kampung atau sebuah negara. Apatah lagi waktu kita berada di padang bola. Apatah lagi waktu kita bangun daripada tidur. Dalam tandas pun ataupun waktu nak masuk tandas pun kena jadikan agama sebagai panduan kita. Itu Islam sebagai cara hidup kita. Boleh apa? Tak azan. Jadi itulah kita jadikan Islam sebagai cara hidup kita. Dah tentulah kita ini manusia biasa, mesti ada juga terlecoh buat sikit-sikit. Azan masuk kanan, azan masuk kiri, macam saya sebut tadi. Bila masuk semayang asar, lepas semayang asar okey sikit. Lepas tu pula tengok TV. Tengok TV, cerita hak mengarut pula, CD pula. Hak mengarut. Apa yang boleh menyebabkan syirik ke, ataupun yang boleh menyebabkan rosak fikiran kita ke, sesat balik. Lepas tu ada pula semayang maghrib. Semayang maghrib doa balik, tunjukkanlah jalan yang lurus, mari betul balik. Lepas tu termasuk simpang lain pula. Lepas daripada solat maghrib, tengok TV pula, tengok-tengok berita hari ini memaklumkan bahawasanya Atuk Guru ni memang sesat semua maksudnya. Dia beritahu macam tu pula. Jadi sesat balik. Lepas tu mari semayang pula isyak. Jadi sebab itulah ibadah harian ini sangat penting untuk mengawal kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sembahyang ini boleh mencegah diri kamu daripada fahsyat dan munkar. Siapa tak semayang confirm memang teruk. Dia boleh terlibat dan terjerumus di dalam fahsyat dan juga kemungkaran itu sendiri. Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Kerana ada solat lima waktu inilah kita mampu mengawal diri kita ini sendiri. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian. Seterusnya, selain daripada ibadah harian yang boleh mencernihkan iman kita, iaitu ibadah mingguan juga. Ibadah mingguan ini yang boleh menanggalkan kekotoran dosa kita, seperti solat pada hari Jumaat, seperti ibadah, seperti kita mendengar khutbah, seperti mandi sunat pada hari Jumaat, dan juga ibadah-ibadah yang lain, termasuk yang Nabi sebut, iaitu amal surah kahfi setiap hari Jumaat. Ibadah-ibadah ini juga membantu untuk menjernihkan iman kita. Sebab iman kita ini berada di sini, di dalam hati kita, yang mengontrol hati kita. Kita nak berjumpa dengan Allah Ta'ala di hari akhirat besok, Allah nak tengok pangsini, iaitu hati. Allah Ta'ala sebut, bagi tawawai lagi dekat kita. Jangan kata Allah Ta'ala tak berkita. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari yang tak ada manfaat lagi, harta benda, anak pinak, harta yang kita cari banyak tu, tak ada manfaat lah. Anak pinak yang beranak yang ramai tu, tak ada manfaat lah. Anak-anak ni cukup manfaat dengan kita. Waktu tua dia boleh tolong kita, waktu kita susah kita boleh panggil balik tolong kita. Jadi bermanfaat. Akhirat besok tak boleh buat apa lah. Dalam kubur boleh, anak-anak tu boleh bantu lagi lah. Anak-anak boleh bantu dengan sedekah dan sebagainya, ataupun dengan doa daripada anak yang soleh. Kecuali apa yang bermanfaat di hari akhirat besok, mereka yang datang bertemu dengan Allah dengan qalbin salim, iaitu hati yang sejahtera, hati yang bersih,
untuk mengawal hati ini dengan iman kita. Iman kita macam nanti akhir zaman. Loh ni kita nak sebut akhir zaman ni. Kita sebut sikit lah. Akhir zaman ni dah macam nak berlaku lah. Ataupun kita kata tanda kecil kiamat ni dah berlaku semua. Kita tengok kecil-kecil tu. Tunggu masa nak berlaku tanda besar kiamat. Antaranya kemunculan Dajjal laknatullah yang alim. Bila Dajjal muncul, iman kita yang boleh menyebabkan kita menjauhi Dajjal itu sendiri. Memang Nabi sebut bila Dajjal mari kena lari. Jangan dia buat pandai. Biar kat bomoh satu Malaysia tu je lawan dengan Dajjal. Kita tak ada teropong, jangan dia pandai lawan. Bagi dia seorang lawan. Bila Dajjal mari kena lari. Dajjal ni boleh masuk ke setiap tempat kecuali Mekah dan Madinah. Bila nak masuk Mekah Madinah, berlaku gempa bumi pada masa itu. Orang munafik yang ada dalam Mekah Madinah pakat lari keluar. Jadi akhir zaman ini sangat memerlukan iman kita untuk kawan. Bila macam juga kita nak masuk dalam kubur. Nak masuk dalam kubur macam tu lah. Bukan boleh main hapan-hapan. Awak ni pernah semayang lah? Tak pernah. Awak ni pernah puasa lah? Tak pernah. Lepas tu dalam kubur esok masuk selamat tak? Selamat insyaAllah. Macam mana boleh tahu selamat? Saya hapan lah. Siapa Tuhan aku? Allah Ta'ala. Siapa pesuruh Allah? Nabi Muhammad SAW. Hapan lah. Bukan boleh main hapan macam masuk puasa sini. Kena cari iman bermula daripada sekarang ini lagi. Ataupun bermula sejak sekian lama kita meneruskan usaha kita untuk iman kita yang jernih supaya kita dapat bawa menjadi peneman kita, kita ketika mana di alam barzah dan juga di padang mahsyar dan seterusnya di hari akhirat kelak. Ibadah mingguan ini seperti mana yang saya sebutkan tadilah. Seterusnya ada juga ibadah yang bermusim. Ibadah bermusim yang boleh menjernihkan iman kita. Ini power. Ini walaupun mai setahun sekali ya, tapi power sekali. Iaitulah ibadah bulan Ramadan Al-Mubarak yang bertujuan untuk menghapuskan timbunan sampah dosa yang begitu banyak sekali. Sampah-sampah dosa yang banyak, yang tebal tu boleh dibersihkan di bulan Ramadan Al-Mubarak. Kalau kita benar-benar menikmati pesta ibadah bulan Ramadan. Tak tahulah kalau menikmati pesta bazar makan bazar Ramadan. Bazar Ramadan bagus, memudahkan kita, tak payah masak. Dan dia orang banyak saja. Tetapi janganlah sampai kita membeli sampai kita ikut nafsu kita. Kan? Kita kata biar pilih ikut akulah. Aku dia banyak. Kan? Tadi semalam tu saya dengan sahabat saya tu, dia buat sewa kereta Alphard, buat sewa kereta Vampire. Kan? Dia beritahu dekat saya, dia kata tak tahulah kalau dia mohon, dia mohon lah. Dia kata ramai, saya tanya dia, ada ke orang nak sewa Alphard? Dia kata ramai. Oh, kemarin dulu ada Datuk Seri tu sewa 2 bulan dia kan? Kan? Sewa bersewa, saja-saja. Dia kata, dia kata seorang datuk tu saja-saja sewa. Dia tak beli ke, tak tahu. Lepas tu dia nak minta sewa BM pula, 7 series. Okay, ada juga jenis tu. Saya tanya berapa sewa sampai 2 bulan tu. Dia tak murah je, dia tak, sebab dia ambil 2 bulan, dia tak RM30,000. Rupanya ada macam tu. Baru saya tak ingatkan orang sewa setakat van biasa pergi makan kenuri je. Allahuakbar lah. Jadi dia sanggup sewa Alphard tu habis RM30,000 begitu sahaja. Kan? Sanggup tak beli. Saya tak tahu apa sebabnya, wallahualam. Tapi rupa ada juga yang jenis itu. Ya, ada setengah tu, dia tension-tension, dia nak pergi Amerika minum kopi. Dia pergi minum kopi di Amerika. Kan? Lepas tu balik, tension balik, tak hilang pun tension. Kalau tengok orang kampung tu, tension-tension, dia pergi kedai kopi, jumpa kawan-kawan. Lepas tu hilang tension, kedai kopi dia hilang tension. Gaji pun duitnya. Jadi itulah. Wallahualam, itu di akhir zaman ni macam-macam berlaku. Jadi berkaitan dengan ibadah Ramadan, Allah subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh kesedaran untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ini kehebatan Ramadan itu sendiri, yang mana bagi orang yang mendirikan, terutamanya man qama Ramadan, orang yang mendirikan malam bulan Ramadan, iaitulah solat tarawih, tahajud dan sebagainya, mereka-mereka ini diampunkan timbunan dosa yang tebal, sampah dosa yang tebal yang telah lalu. Dan berkaitan dengan puasa ini, sekali lagi kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala, menghargai. Tak salah kita jadi orang yang menghargai segala nikmat yang banyak. Tuhan bagikan kita banyak, kan? Kan? Banyak Tuhan bagikan kita. Dan macam Nabi SAW jawab soalan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Pasal apa yang duduk semayang malam-malam dia bengkak kaki lagi, sedangkan kamu sudah dijamin untuk masuk ke dalam syurga, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi jawab, afala aku nu abdan syakura. Salahkah aku nak jadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang menghargai nikmat yang banyak Tuhan bagi dekat kita? Syukur tu hargailah. Macam saya sebut tadi, kita diberi peluang untuk bekerja di tempat hebat, kita menghargai kepercayaan yang diberikan kepada kita, nikmat kerja hebat yang diberikan kepada kita dengan kita balas kerja sungguh-sungguh. Majikan kita minta buat apa, kita buat kerja sungguh-sungguh. Begitu juga sekarang ini, kita duduk di bulan Ramadan, kita menghargai dengan nikmat yang banyak Tuhan bagi kat kita. Tuhan kita ini bukan majikan kita, bukan macam majikan kita. Tuhan kita ini bukan macam kerajaan kita. Tapi Tuhan ini yang tidak boleh digambarkan, iaitu Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha kaya. Siapa yang tak minta dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala marah. Marah. Man lam yas'alillah yaghdab 'alaih. Siapa tak minta Allah, Allah marah. Kita, siapa yang minta, kena saman. Siapa yang bagi pun kena saman. Tak. Tapi Allah tidak. Allah tak saman. Allah Ta'ala adalah maha kaya. Siapa-siapa pun boleh minta. Dan kalau tak minta, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bawa. Maka kita menghargainya. Dan Ramadan ni hanyalah sebulan sahaja. Sebulan je. Kalau kita kata malam, malam bangun tahajud, esok ngantuk kerja. Sebulan je. Sebulan kita nak cari ganjaran yang besar. Nabi SAW pernah bersabda, kullu hasanatin bi'ishri amthaliha ila sab'i mi'ati da'fin illa sawm fahuwa li wa ana ajzi bihi. Setiap kebaikan yang kita buat, setiap kebajikan yang kita buat, sekurang-kurangnya ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi dekat kita 10. Boleh ganda sampai 700 kali ganda. Seperti orang berjuang pada jalan Allah Ta'ala tu, antara yang apa, hakor ataupun antara yang otai ataupun yang hebat sekali dalam amalan, berjuang pada jalan Allah Ta'ala, bersedekah pada jalan Allah dan sebagainya. Illa sawm, kecuali puasa. Puasa special case. Fahuwa li wa ana ajzi bihi. Puasa serah ke aku, aku akan bagi ganjaran. Puasa tak disebut berapa ganjaran. Kita sembahyang jemaah kejap lagi, berapa kita dapat? 25 darjat ataupun 27. Setengah riwayat sebut. Kita main masjid surau sepanjang, setiap langkah kita, setiap langkah akan dihapuskan satu dosa, dan setiap langkah akan dinaikkan pangkat kita. Pangkat kita di surau Allah ni penting. Bukan pangkat kita kerja di sini saja. Kadang-kadang kalau cikgu kan, cikgu di sekolah, yang saya sekolah, saya semang pasal DG 42, DG 48, DG 50, semang DG-DG. Kan? Saya mula-mula saya ingat himpun DG. Rupanya DG tu. Tak apalah, bekerja keras, cari rezeki untuk anak isteri dan sebagainya. Tapi hak Allah Ta'ala dia tak tahu. Orang main-main semua tu pun tak tahu.
hidup yang dikira hal tu yang salah, hal tu yang Allah marah. Allah tak marah, Allah Ta'ala tidak larang kita nak kaya cara mana pun, tapi Allah Ta'ala tak suka hak kira diri dia aja, tetapi dengan Allah Ta'ala dia tak berat. Sedangkan di sisi Allah pun ada tawaran kenaikan pangkat, bukan di sisi manusia majikan kita, di sisi Allah pun ada tawaran kenaikan pangkat itu sendiri. Maka kita bekerja keras, wa ana ajzi bihi, Allah Ta'ala akan bagi, dan ianya sangat lumayan. Biasa kalau kita masuk kampung-kampung kat taman-taman kan, ada poster tawaran bekerja. Pihak kilang, kami menawarkan pekerjaan kepada anda, sila pergi temu duga pada tarikh yang sekian-sekian. Gaji tuan-tuan takut lumayan ya, dia. Dia buat pangkah lumayan ni. Pergi temu duga, dia tak sebut apa-apa. Kononnya dia buat hadis tadi lah, tak mau sebut. Pergi temu duga, sukacita dimaklumkan bahawa anda diterima untuk bekerja di tempat kami. Gaji starting 300 ringgit. Kata lumayan. Ni pemohon ni. Setengah boleh kata banyak tempat bila tak sebut apa jumlah gaji, ataupun dia pakai sebut gaji lumayan je, pergi-pergi rupanya tidak lumayan. Banyak yang mohon. Tapi bila hadis daripada Nabi tadi, Allah Ta'ala sebut pahala puasa ni lain pada hal lain, lumayan. Maknanya lumayan, Allah Ta'ala bukan pemohon. Mana lumayan semua? Tak tergambar. Semahyang, bagi zakat, haji, semua nampak. Terdedah jugalah kepada dia. Berbeza dengan puasa, tak nampak. Tak nampak pun, siapa tahu kita puasa ni. Allah Ta'ala saja yang tahu. Kita masuk dalam tandas kah? Kita masuk dalam bilik kah? Kita masuk dalam rumah kah? Kita masuk dalam jabat kita sendiri kah? Allah Ta'ala saja yang tahu, kita yang berpuasa. Jadi puasa ini ibadah yang tidak nampak, dan puasa ini juga berjaya untuk menerapkan sifat yang cukup hebat yang perlu ada dalam diri manusia, iaitu sifat syukur dan sifat sabar. Antaranya, siang hari kita sabar tak makan. Orang tayang kat kita capotia kah, ikan bakar kah, sotong goreng kah, sotong jeruk tepung kah. Tiap-tiap pagi kita makan roti canai. Tiba-tiba pagi Ramadan kita boleh stop. Orang boleh panggil dia mak roti canai. Pasal orang panggil dia mak roti canai. Sepanjang tahun tiap-tiap pagi makan roti canai. Tapi Ramadan dia boleh tak makan. Dia boleh sabar untuk tidak makan. Dan kesabaran itulah sifat yang cukup hebat. Bila sampai waktu berbuka, dia makan, dia syukur kepada Allah Ta'ala pula kerana bersyukur dapat makan ataupun dapat rezeki itu sendiri. Di samping kita menceritakan tentang kehebatan Ramadan, malam Lailatul Qadarnya, tentang tarawihnya, tentang solat berjamaahnya, tentang baca Qurannya, tadarusnya, sedekahnya, kita jangan lupa satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kam min saimin laisa lahu min saumihi illa al-jau' wal 'atash atau kama qala. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tak dapat apa daripada pahala puasanya? Dia hanya dapat lapar dan dahaga. Lapar dahaga dia dapat. Akhirat besok dia terkejut. Aku seingat aku puasa 20 tahun. Tapi mana ganjaran aku? Tuan-tuan terkejut. Hang dapat lapar dan dahaga sahaja. Sebab apa? Sebab dia hanya faham puasa jaga perut. Perut jangan masuk sesuatu, dia cukup jaga. Tapi mata dia tak puasa, tak jaga. Tangan dia tak puasa, tak jaga. Telinga dia tak puasa, tak jaga. Sebab tu kita biasa dengar apa? Kita pergi tegur. Ada seorang beberapa orang kawan kita, ni duk kerja kelab malam ni tak puasa lah. Jangan cakap sebarangan, aku walaupun kerja kelab malam, aku tak biasa tinggal puasa. Tengok sagi, maghrib sagi, kami akan bawa bekal pergi buka puasa di kelab malam. Lepas kelab malam, macam biasa, joget. Kan? Artinya apa? Dia tak makan, tak minum, dia belum puasa.
dia berjoget ke, dia peluk perempuan ke, ataupun dia melakukan maksiat, apa pun semua dia buat. Tapi bila kita kata dia tak puasa, dia marah. Kerana dia faham puasa ini ialah tidak makan dan tidak minum. Ini salah faham terhadap konsep puasa yang sebenarnya. Macam di rumah kita, kita nak apa, bagi pendidikan puasa kepada anak kita, anak kita bangkit-bangkit buka tudung saja. Kita kata, mak jangan buka tudung saja, jangan ambil makan, nanti bulan puasa mana boleh makan. Anak kita dah faham dalam minda kita bulan puasa tak boleh makan. Kemudian buka petai pula, mak jangan buka petai, jangan ambil minum. Walaupun dah agak macam jangan minum, ni bulan puasa tak boleh minum. Anak kita faham, bulan puasa tak boleh makan, tak boleh minum. Tak situ je kita ajak kebiasaannya. Mungkin orang lain lah, bukan sini. Akhirnya, dia salah faham terhadap puasa sampai besar. Bila sampai waktu petang, sambil-sambil nak buka tu, dia buka dulu TV. Tengok-tengok cerita Korea. Kan? Yang ayah dia tadi marah tak pergi makan, dia tengok anak-anak dia buka cerita Hindustan. Orang kampung dia suka tengok cerita Hindustan. Cerita apa ni, Mat? Cerita Karuna Piyahir. Oh, cerita dia Muhammad. Muhammad mana? Mak duduk dalam bilik, pergi panggil dia. Nanti kalau dia tahu cerita ni ada, marah aku mampuin. Kan? Jadi dia ajak mak dia tengok sekali. Itu yang sebetulnya sebelum berbuka puasa. Sambil-sambil nak buka puasa, kita tengoklah apa-apa yang betul. Ataupun tengok belet, tengok CD-CD yang baru beli semalam. CD hak mengarut. Tambah pula cerita Hindustan tu banyak pula syirik. Bila putus cinta je, marah ke Tuhan. Ini Tuhan punya pesan. Jadi tu semua syirik. Akhirnya, anak kita hanya faham ialah puasa tidak makan dan tidak minum. Mata tidak puasa, perut puasa, satu sama. Tangan tidak berpuasa, perut puasa, dua satu. Akal fikiran tidak berpuasa, perut puasa, tiga satu. Kaki tak puasa, perut puasa, empat satu. Telinga tak puasa, dengar benda yang kecil, benda mupak dan sebagainya, tak puasa, perut puasa, 5-1. 5-1 memang kalah terus ya. Kalah terus, pusingan kedua tak selalu mimpi. Apatah lagi final, tak selalu mimpi ya. Apatah lagi nak tunggu masa tambahan, tak selalu mimpi. Apatah lagi nak minta penalti, tiba nak minta penalti. Penalti dulu, penalti apa, 6-1. Satu sama boleh penalti. Kan? Orang duk cakap macam tu je sekarang ni, malam-malam. Malam-malam macam tu. Dia bangun, yang warak sikit tu, dia bangun tengok bola dulu, lepas tu dia tahajud. Kan? Ada setengah tu lepas tengok bola, subuh ke mana, apa ke mana. Itu hak turut. Jadi itu berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak. Nabi pernah cerita. Satu ketika Nabi nak naik ke mimbar khutbah, Nabi menyebut tiga kali, amin, amin, amin. Sahabat tanya, pasal apa yang disebut amin tu? Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Jibril datang kepada aku waktu aku nak naik ke mimbar. Jibril doa, celakalah bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak dapat apa dalam bulan Ramadan. Jibril doa celaka. Maka Nabi amin. Nabi mengaminkan doa itu. Kemudian yang kedua, Nabi sebut amin, celakalah bagi mereka yang mak ayah dia masih hidup tetapi dia membiarkan begitu sahaja. Maka Nabi menyebut amin. Yang ketiga, celakalah bagi mereka yang apabila namamu disebut Muhammad tidak disambut dengan selawat sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut amin. Jadi inilah yang saya nak sebutkan, bahawasanya orang yang tak mengambil berat soal Ramadan, Jibril pernah menyebut celaka. Kita hari ini sensitif lah kalau sebut celaka tu. Macam dulu Nabi pun pernah sebut. Nabi kata apa? Wailun lil Arab, celakalah bagi orang Arab. Nabi sebut celaka orang Arab, celaka Arab. Kalau Nabi orang Melayu, Nabi sebut celaka orang Melayu. Pakai kena gitulah Nabi.
Terangkan semua bakat hentam dia. Nabi sebut celaka Arab sebab apa? Sebab mereka inilah bala malapetaka sudah menghampiri kita. Kerana maksiat yang mereka lakukan, kerana derhaka kepada Allah yang mereka lakukan, orang Arab ini bala sudah dekat dengan kita. Nabi biasa sebut begitu. Jadi kita harap supaya kita ambil manfaat ataupun kita berusaha keras, bekerja keras memanfaatkan Ramadan Al-Mubarak yang telah dianugerahkan kepada kita. Ramadan ini dari segi hikmahnya banyak. Kalau nak simpulkan kepada tiga. Satu, dari segi kerohanian kita. Di dalam satu hadis Nabi SAW, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkum al-baha falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija' aw kama qala. Wahai sekalian pemuda, jika kamu mampu menikah, nikah tu sudah tahu lama. Nabi kata kalau mampu menikah dari segi nafkah zahir batin, mampu menikah, nikah, jangan tahu lama. Sebab dia boleh mengawal pandangan kita dan juga boleh menjaga maruah kita, menjaga maruah kita daripada tercela ataupun disebut menjaga kemaluan kita. Siapa yang mampu nikah kena nikah. Waman lam yastati', ada juga dari kalangan kita ni yang tak mampu nikah. Semang terah boleh kan? Tapi nikah tak mampu. Waman lam yastati', siapa yang tak mampu, fa'alaihi bisawm. Nabi kata jangan bimbang. Nak semang terah siapa? Ada ubat mujarab. Ubat hak mujarab yang boleh ganti tak mampu nikah tu punya asaw, iaitulah puasa. Ubat mujarab ni tak ada di farmasi, tak ada di kedai ubat, tak ada di hospital. Ada pada diri kita, hanya berpuasa boleh mengekang nafsu terliur tadi, atau orang belah salah sebut terliur. Ha, kan? Kalau terliur juga, puasa. Ustaz, saya dah puasa dah kemarin, terliur juga ustaz, makin teruk. Baru sehari macamlah juga orang jawab solat istikharah. Ustaz, saya nak pilih yang mana ni? Ada dua. Kalau pilih di sini, di sana akan terluka. Kalau pilih di sana, apa kata di sini? Macam mana nak buat? Habis saya tanya kat kita. Kita kata solat istikharah. Saya dah solat malam tadi. Baru dua kali solat. Solat lah. Ada seorang tok guru tu, dia solat istikharah sampai 20 kali. 20 rakaat. Malam tu dia solat 2 rakaat. Besok tu tak ada apa tanda lagi. Lepas tu malam besok 2 rakaat lagi. Tak ada lagi tanda. Lusa 2 rakaat lagi, tak ada tanda lagi solat istikharah. Akhirnya sampai 20 rakaat. Dia tunggu baru ada tanda. Pilihan mana yang terbaik? Jadi macam solat istikharah jugalah. Berkaitan dengan apa yang saya sebutkan tadi, puasa boleh mengekang nafsu kita. Baru sehari dah nak rasa dia dah nak tengok kesan dia. Macam kita makan ubat juga lah. Baru makan ubat sebiji, makan ubat sebiji, tengok-tengok tak ada kesan, pergi balik jumpa doktor. Ni apa doktor ni? Saya makan dah tadi, tak sihat juga. Jadi tak betul. Yang macam itu. Kemudian itu dari segi ibadah harian yang boleh menjernihkan iman. Yang kedua, menerusi kerja-kerja dakwah kita. Lain la'an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Bahawa Allah memberi hidayah, petunjuk kepada seseorang dengan sebab kamu, sesungguhnya adalah lebih baik untuk kamu dari dunia dan segala isinya. Tentang kerja dakwah ini, Nabi kata, kalaulah seseorang itu insaf dengan sebab kita, seseorang itu dapat hidayah dengan sebab kita, sesungguhnya lebih baik bagi kamu daripada apa yang ada di dunia ini dan dalam dan segala isinya. Artinya apa dia? Seseorang itu dapat hidayah, mari semain jemaah di surau ini, pasal kita. Segala yang ada di dunia ini, sebenarnya perbuatan kita itu adalah lebih baik. Seseorang yang tak biasa seorang hidup semain terawih, tiba-tiba dengan sebab kita pandai
mengukir kata-kata yang indah ataupun pandai, tarik dia untuk bersama-sama solat tarawih, maka lebih baik perbuatan kita itu daripada seluruh isi dunia. Seseorang itu tak masuk Islam, kita berjaya tarik Islam. Seseorang itu tak bisa main ngaji, bila bab ngaji dia tak bisa main, bila bab tazkirah dia anti, tiba-tiba mari dengan sebab kita, maka itulah yang terbaik. Sebab itu kerja dakwah kita ini bukan pada ustaz sahaja,